Halo guys, siang ini saya di sekitar kantor Bupati Sumba Timur. Ada GPM ya, Gerakan Pasar Murah untuk masyarakat Sumba Timur. Sampai dengan hampir jam 9, sudah 500 kupon yang jalan ya. Masih tinggal 500 lagi. Menurut Pak Kabit, 1000 kupon hari ini. Pagi. Ini hari 10 ton yang medium, beras medium. Itu nanti mekanismenya bagaimana untuk warga membeli? Nah, kita lihat sendiri sekarang ini dengan antusiasme masyarakat, membludaknya masyarakat, maka kita atur dengan membeli, mengambil kupon. Kita layani untuk sementara satu kakak itu 10 kilo. Oh, 10 kilo, ya 10 kilo. Itu apa harus dibeli paketan atau bisa lepasan? Tidak, tidak. Ini pilihan saja. Dikasih pilihan, ada paket, ada yang beli beras juga seperti itu. Nah, ini kan ada gula, ada tepung terigu, ada beras. Seperti yang biasa juga, kalau ada beli paket silakan. Kalau ada juga beli sendiri beras, seperti banyak juga yang beli beras silakan. Tidak harus. Ini kan pada tahun 2024 ini yang pertama ya Pak? Ini yang pertama. Itu rencananya berapa kali dilaksanakan? Sebanyak-banyak. Di rencana kami, hampir di 22 kecamatan ini kami akan laksanakan GPM. Kalau memungkinkan bisa di desa-desa juga seperti itu. Untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang memang dari segi aksesibilitasnya terbatas. Nomor 1 sampai 5 mungkin masuk. Masuk di kanan. Nomor 1 sampai 5. Bapak Ibu kasih ruang untuk yang nomor udah masuk. Yang nomor masih ada, masih nomor ratusan, silakan ke belakang dulu. Tetap nanti, karena stoknya kita sudah hitung. Terkata, ternomor dilayani. Dua karung kemasan di laki layan. Dan dilayani 10 kilo. Bagi Bapak Ibu yang nomornya masih jauh, silakan jauh dari lingkaran. Karena stok kita terbatas, makanya panitia hanya melayani dua karung kemasan 5 kg per kupon. Beli beras apa Pak? Iya ini Bapak. Berapa kilo dapat? 10 kilo Pak. Berapa harganya? 128. Berapa? 128. 128 untuk 10 kilo ya? Tambah ini? Tambah
tepung. Kupon nomor berapa tadi? Nomor 2, Pak. Nomor 2 ya. Gula oke, minyak oke. Kalau gula oke, ya artinya gula dengan minyak oke. Lah karena itu emang tepung. Dia kasih paket, enggak salah lagi. Paket. Siapa yang mau beli tepung? Sering pakai di dap. Iya, jadi saya mau orang bikin kue. Iya. Dan kalau mau bikin kue, mau berapa kue, mau makan itu rumah. Ya, betul. Berapa kilo? 2? 10 kilo. 10 kilo ya? Iya, 150 ribu. Tadinya mereka suruh saya ambil dengan terigu. Sementara saya tidak butuh terigu, saya butuh beras. Makanya sempat pending, mereka konfirmasi ke Kabi, akhirnya setuju. Yang beras, yang mau gandeng. Oke. Luar biasa. Nomor 10 sampai 15. Nomor 10 sampai 15. Langgar. Tidak masuk ya. Halo guys, di kantor Bupati Sumba Timur ya, ada pembelian beras harga dari Bulog 11.500 sampai 20. Rencananya mau beli apa yuk? Hah? Rencananya mau beli apa? Beras. Tidak dapat kupon lagi. Lambat datang. Jangan lupa tekan tanda loncengnya. Like, subscribe, dan kasih komentar. X 96.9 FM.